Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Ketua Penerangan Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali mengesahkan terdapat 8 bekas pimpinan UMNO menyertai gabungan tersebut. Beliau yang juga pengurusi PN Selangor bagaimanapun enggan mengumumkan nama pemimpin tersebut atas faktor keselamatan. Katanya, kerajaan ketika ini ialah kerajaan yang mengugut. Kalau mereka dapat tahu, dia akan ugut dan akan tekan. Ini satu perkara yang tidak baik. Jadi sabar, kerana ia akan diumumkan tidak lama lagi. Mungkin selepas Hari Raya Aidiladha, katanya, kepada pemberita semasa Majlis Rumah Terbuka PN Selangor di Shah Alam. Turut hadir Presiden PN Tan Sri Muhyiddin Yassin serta pimpinan Perikatan Nasional, Muhammad Azmin menambah rakyat terutama di Selangor menyambut banyak perayaan tahun ini dan ia dilanjutkan sehingga pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi. Hari raya tahun ini panjang, hari ini sudah pun tamat Syawal, sudah masuk Satu Zulkaidah, tetapi bagi Selangor Raya itu dilanjutkan sehingga PRN, katanya. Terima kasih kerana menonton.